Pemirsa, ajang kualifikasi atau Prapora 3 Aceh untuk cabang olahraga drum band yang berlangsung di Birin selama 3 hari resmi dibuka Bupati Birin di Stadion Cot Gapu hari Kamis kemarin. Dalam pembukaan, tidak ada penonton yang dibolehkan masuk ke lokasi. Di pintu masuk Stadion Cot Gapu Birin disiapkan petugas pengamanan dari Polres Birin, Kodim dan Satpol PP. Bagi yang tidak mengantongi bed, tidak dibenarkan masuk ke dalam stadion. Di sela-sela persiapan pembukaan, panitia berkali-kali mengumumkan apabila tidak adanya tanda pengenal yang disediakan panitia tidak dibenarkan masuk. Bagian dalam stadion disediakan 3 tenda untuk ofisial dan tamu undangan yang jumlahnya di bawah 100 orang. Paling ramai adalah para peserta atau atlet drum band dari 12 kabupaten kota. Seluruh peserta atau atlet berbaris di bagian tengah lapangan dengan baju khas masing-masing dan perlengkapan drum band ikut dipamerkan. Sedangkan bagian tribun seluruhnya kosong atau tidak ada penonton sama sekali. Sebelum pembukaan dimulai, panitia menghadirkan tarian Randup Lampuan dengan paduan grup Serune Kale. Tarian khas Aceh tampil di bagian tengah lapangan sebagai acara pembuka Prapora 3 yang berlangsung di Birin. Para kontingen Prapora Drum Band diikuti 12 kabupaten kota yaitu Birin sebagai tuan rumah, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Timur, kemudian Aceh Tamiang, Lok Semawe, Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara dengan jumlah atlet seluruhnya 264 orang. Pembukaan Prapora ketiga Drum Band tahun 2021 sampai 2025 di Kabupaten Birin. Nah, mulai besok siang jam 2 setelah sholat Jumat kita akan melakukan lomba pertama yaitu LBJP, lomba berbaris jarak pendek. Lokasinya di lapangan Payakare. Semua tim akan bertanding secara bergantian karena kita tetap menerapkan protokol COVID. Selain atlet ditambah ofisial 72 orang, juri atau dewan hakim 16 orang dan panitia pelaksana prapora berjumlah 44 orang. Seluruhnya berjumlah 396 orang. Dari Kabupaten Birin, Musdadi Ainyus melaporkan.